Sarang tawon. Sarang burung. Sarang burung. Rumah. Rumah. Sarang tawon. Sarang tawon. Sarang burung. Sarang burung. Lubang kelinci. Lubang kelinci. Rumah. Rumah. Lubang kelinci. Lubang kelinci. Sarang burung. Sarang burung. Sarang tawon. Sarang burung. Rumah. Rumah. Lubang kelinci. Lubang kelinci. Sarang macan. Baiklah, sekarang saatnya tiba. Kita panggil gil 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 tak senar Selamat malam semuanya. Malam. Sudah siap? Sudah. Ada senyum semuanya. Pengumuman hasil babak penyisihan lomba bercerita bagi siswa SD MI Internasional tahun 2015. Berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan dewan juri terhadap penampilan masing-masing peserta pada babak penyisihan, maka ditetapkan 12 peserta yang akan masuk ke babak final. Lalu berdoa semuanya. Saya sebutkan. Yang pertama masuk namanya Almasya Faradila dari Bangka Belitung. Yang kedua, siap sekali lagi ya. Dari Bengkulu. Yang berikutnya dari namanya sudah khas nih, Raden Muhammad Dwi Arianto. Sudah tiga, yang keempat Natania Ayu Fabiola. Dari Kalimantan Selatan, siapa? Berikutnya Ernest Rosarini Eka Putri. Yang berikutnya siapa lagi ya? Siapa lagi? Habis ya? Baru berapa lagi ya? Syifa Natania Safatila kita tinggalkan. Oke. Berikutnya Anissa Makhira Sulawesi Barat. Oke, dari Sulawesi Barat kita menyeberang lagi Sumatera Utara. Bapak Dian Zaharan. Dari Sumatera Utara kita pindah ke Selatan. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan Afita. Dua lagi. Kiara Sin A. Rene Moko Dompis Sulawesi Utara. Dan yang terakhir, ini tinggal satu lagi ya. Sudah jelas nih. Jelas ya, satu lagi yang terakhir. Cewek apa cowok? Ini yang akan masuk ke 12 besar. Besok siap-siap ya dengan cerita yang baru. Ya, siap-siap. Sekarang harus istirahat. Jadi selesai. Oh, oke, pengambilan mohon. Foto bareng dulu. Ayo mau foto siapa? Tim fotografer, ibu-ibu, bapak-bapak, tim fotografer buruan. Di depannya sana aja. Naik ke atas.